Pesan singkat atau chat Vina ke Widi yang kini menjadi bukti penting kasus Vina Cirebon ternyata pernah dihapus. Beruntung, ahli digital forensik, Rismon Hasiholan berhasil mengekstraksi sehingga SMS yang dihapus itu bisa muncul kembali dan menjadi bukti penting. Dalam perbincangan dengan Dedi Mulyadi, Rismon Sianipar mengungkap SMS yang dihapus itu ada di ponsel Mito milik Widi. Namun terkait sosok yang menghapus tersebut, Rismon mengaku tidak tahu dan masih misteri. Beruntung ponsel tersebut berhasil diekstraksi dan terungkap isi chat Vina dan temannya sebelum peristiwa yang diduga pembunuhan terjadi. Dari hasil ekstraksi diketahui pada tanggal 27 Agustus 2016, terdapat 4 kali panggilan dari nomor Vina ke nomor Widi. Hasil ekstraksi ponsel Widi ini semakin menguatkan adanya percakapan antara Widi dan Vina di pukul 22 lewat 14 menit 10 detik WIB, yang mana Vina mengajak Widi minum miras. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.